Selamat datang di Gempes TV. Natasha Wilona dan Stefan William profesional di anak band. Aktor ini bongkar fakta di balik layar. Pernah menjalin hubungan asmara beberapa tahun lalu, Stefan William dan Natasha Wilona dipasangkan kembali di sinetron anak band. Walau sudah memiliki kehidupan masing-masing, Natasha Wilona dan Stefan William dikenal sangat profesional dalam menjalani peran mereka di anak band. Bahkan, sinetron anak band yang mereka bintangi saat ini berhasil meraih rating tertinggi pemirsa TV. Terlihat sangat profesional dalam memerankan karakter masing-masing dalam sinetron. Sosok aktor Adit Surya membongkar fakta hubungan Natasha Wilona dan Stefan William di balik layar. Aditya Surya yang memerankan tokoh Raka di anak band memberikan kesaksian bagaimana fakta hubungan mantan pasangan kekasih tersebut. Adit Suryo kala itu mendapat banyak pertanyaan terkait dengan perjalanan karir hingga seputar anak band. Hingga salah satu pertanyaan tentang pendapat Aditya Suryo terkait hubungan Natasha Wilona dan Stefan William. Gimana pendapat Kak Adit tentang profesional Stefan dan Wilona? Baca Aditya. Menanggapi hal ini, Aditya mengaku jika pemeran Caya dan Gilang itu sangatlah profesional dalam menjalankan pekerjaan mereka. Stefan dan Natasha sama sekali tidak mengaitkan cerita kehidupan pribadi mereka kala berakting di depan kamera. Aku nganggap mereka itu sangat profesional. Di luar dari kehidupan pribadi ya, mereka itu sempat pacaran dan sekarang satu judul dan dipasangan lagi. Dan dia biasa karakter di luar Stefan William dan Wilona. Dan di sini memerankan Gilang dan Cahaya. Dan aku apresiatif sama si Wilona. Masih bisa satu feel sama Stefan. Ungkap Aditya. Di samping itu, menurut Adit, kala di belakang layar pun ia melihat Stefan William dan Natasha Wilona tampak sudah biasa-biasa saja. Di luar dari syuting, mereka udah biasa-biasa aja. Pokoknya saat di set, mereka udah ketawa Gilang dan Cahaya. Ujar Aditya. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.